Berita Office mengabarkan, sebelum kita mulai beritanya jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe jika video ini menarik untuk pemirsa. Oke, ayo kita mulai beritanya. Diperlakukan Tasenono oleh pria, Wika Salim, jadinya dibuka. Penyanyi dangdut cantik yang terkenal dengan parasnya yang cantik, Wika Salim membuat pernyataan yang menggegerkan publik. Melalui postingan cuplikan video di akun media sosial milik Wika Salim, dia mempertanyakan perilaku banyak pria yang kerap tak senonoh kepada wanita. Wika Salim yang terlihat kerap berpenampilan seksi dan terbuka, kini menyampaikan keluh kesahnya diperlakukan tak senonoh oleh pria. Kenapa ya, maksudnya kalau misalkan kayak cewek-cewek yang seksi terus cewek-cewek yang kelihatan hot, kenapa cowok-cowok banyak yang kurang ajar, kata Wika Salim dikutip dari Instagram @wikasalim. Wika Salim menyampaikan pengalaman pribadi dirinya yang kerap diperlakukan tak baik oleh banyak pria. Wanita 30 tahun itu pun menyampaikan jika dirinya pun kerap mendapatkan direct message, DM, yang tak senonoh. Berani kirim-kirim foto gak sopan, video gak sopan, ucap Wika Salim. Kendati demikian, dengan senyuman mesem-mesem Wika Salim mengaku hal tersebut justru membuatnya penasaran, hingga memutuskan untuk membuka pesan tak jelas tersebut. Tapi kan kita penasaran, jadinya dibuka, tambahnya sembari tersenyum. Titik. Postingan Wika Salim pun mendapatkan reaksi yang beragam dari netizen. Namanya juga dipancing, komentar @army. Gimana gak pada DM gak jelas karena setiap postingan kamu goyang-goyang gak jelas juga, apalagi kameramen selalu fokusin bagian dada terus, tulis @prilly. Berarti kamu menarik punya nilai lebih dari cowok-cowok, komentar @raya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe jika video ini menarik untuk pemirsa.